Polres Cimahi secara gratis dilakukan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di sini, baik membuat SIM dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita akan melaksanakan terhadap 100 orang, alhamdulillah 20 orang pertama sudah dilakukan, hasilnya seluruhnya negatif terkena COVID. Semoga untuk 80 orang yang selanjutnya juga insya Allah seluruhnya negatif COVID. Demikian. Bang, izin, kalau ada yang reaktif itu tindak lanjutnya seperti apa? Kalau misalnya nanti reaktif, kita akan menghubungi yang bersangkutan, kita arahkan yang bersangkutan untuk melakukan isolasi mandiri selama 7 hari, dan nanti akan kita lakukan rapid test kembali. Apabila memang hasilnya nanti masih juga positif, kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, setelah itu dilakukan kegiatan tes swab atau PCR.